Sobat Buas, nah kali ini saya ingin mengajak Anda di salah satu desa di poso pesisir, yaitu di Taman JK. Nah hari ini insya Allah giat kami dari rekan-rekan da'i adalah untuk menyambangi masyarakat di Taman JK, tepatnya di Masjid apa ini, Nurul Huda. Masjid Nurul Huda di namanya Ratalembah. Ya mungkin nama ini asing. Jadi masjidnya seperti ini sahabat Buas ya. Ya saya coba lihatkan. Nah seperti ini. Jadi ini sekarang Buas ada di Taman JK, ini Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Insya Allah kami akan silaturahmi dengan masyarakat sini. Ya tentunya tetap ya kita senantiasa mengedepankan sikap humanis ya, namanya polisi. Ya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah di sini ada masjid sahabat Buas, masih ingat? Kepanjangan masjid, masuklah Anda sholat jika ingin diridhoi. Insyaallah. Jadi ya, insyaallah mari kita sama-sama ramaikan masjid di sekitar rumah kita. Ya, sahabat Buas. Ya. Nah, sahabat Buas, jadi kami sekarang ada di masjid tadi yang sempat saya perlihatkan. Jadi kami bersama dengan daerah ini berjumpa dengan anak-anak soleh di masjid ini. Nah, kami coba berinteraksi, bersilaturahmi. Nah, seperti itulah tadi. Ya, mereka ternyata kami tes dengan ayat-ayat pendek juz amma. Alhamdulillah, mereka sangat bersemangat, sangat antusias ya. Bahkan Ustadz Pelita ini sementara bersendagurau dengan mereka, masya Allah. Jadi alhamdulillah cair situasi kami di sini, masya Allah. Senang rasanya bisa berkumpul ini di masjid, ya, Darul Huda ini di Taman JK. Nah, jadi senang kami rasanya bisa di sini, generasi muda ini, masya Allah, luar biasa ini. Ya, tadi dengarkan sahabat Buas, mereka sudah mengaji. Ya. Bagaimana yang sering gua sampaikan, kita harus ingat macan dan singa. Ya, kita jangan jadi macan, ya malas baca Quran. Nah, mereka sudah bukti bahwa mereka tidak jadi generasi macan, tapi mereka semangat baca Quran. Makanya berlaplah singa. Nah, masih ingat singa sahabat Buas? Semangat mengaji. Insyaallah ya, mari kita semangat membaca Al-Quran. Jadi setelah mereka menghafal, ya dengan semangat, kita coba untuk memberikan sedikit, ya paling tidak, ya sekedarnya saja. Mereka masya Allah tuh, mereka sudah berebutan snack, ya. Keceriaan mereka merupakan kepuasan tersendiri bagi kita melihatnya. Ya, ternyata meskipun jauh dari keramaian, generasi Qurani ada di dusun ini. Ya, dusun Taman JK ini. Mereka sangat gembira, senang. Ya, Allah. Dan kali ini
Bu As juga singgah di rekan-rekan kami anggota Brimob, tepatnya di pos, ya ini satu-satu pos di Taman JK ini di Gerah Leluh. Nah ini logo Sobat Bu As ya, berarti kan ini logo dari Satuan Tugas Operasi Madagoraya. Alhamdulillah senang bisa silaturahmi kepada rekan-rekan kita kami di sini. Insyaallah mohon doanya Sobat Bu As ya, buat senantiasa anggota Polri diberikan kesehatan, kesehatan mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara. Nah jadi beginilah rekan-rekan kami di Satuan Brimob, ya, ada pos di sini, mereka senantiasa niat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Poso. Ya, insya Allah.